beda nih gitu. Nah, mungkin di sini kan juga ada teman-teman yang mewakili saya, mewakili dari orang awam nih, Prof. Nah, probiotik dan prebiotik, O dan E ya. Ini cuma satu huruf, tapi apakah perbedaannya signifikan besar ini, Dok? Mungkin sekali. Ya. Tapi ternyata di Gunung Kidul pun itu ada dua UMKM yang memang sudah mengolah coklat. Malu, Prof. Biasanya suka malu-malu kalau ada pertanyaan. Coba yuk, secara konsep saya masih melanjutkan dari Profesor Fisher bahwa ini adalah probiotic for good health gitu, for good health. Nggak kalah untuk nanti kita bisa pasarkan sebagai produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Boleh saya minta tepuk tangannya teman-teman yang hadir. Prof. Fisher, Prof. Titi dan juga Mbak Meka. 3, 2, 1.